Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Ahli TV. Guys, sebagian bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, segera subscribe channel ini. Bakalan ada update terbaru dari WhatsApp lainnya. Lagi sekarang saya akan bagi-bagi ya Delta WhatsApp versi terbaru dari WhatsApp Deltanya ya. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau kalian yang merasa bingung, kalian tinggal aja ya untuk WhatsApp Deltanya. Nah, seperti ini ya tampilannya. Jadi kalian bisa ganti email bisnis, semua ada di sini. Kalian bisa ganti dari WhatsApp atau mode ya, mode malam atau mode siang, WhatsApp atau mode airplane ya. Ini yaitu setelan. Kalian bisa setting aja untuk bagian setelannya ya. Di sini untuk setelan kalian bisa setting di sini untuk masuk settingan. Nah, ini seperti ini tampilan di settingannya. Jadi privasi juga sama, jadi kalian bisa setting. Nah, ini kunci WhatsApp atau sidik jarinya ya, sidik jari, pola dan pin ya, dan pertanyaan pemulihan accounts, privasi sama. Nah, ini kalian bisa setting privasi, cantikan dalam artian ini kalian bisa setting untuk list lifetime, hidup orang white, hidden view status, dan nanti di messenger kontak juga sama dan grup juga sama ya. Nah, kita kembali. Nah, untuk bagian privasi udah ya, kita untuk privasi media. Nah, ini untuk media resolusi HD ya, dan gambar, video dan audio, notifikasi, custom font, home screen, chat screen, boot screen, dan tema, backup, clear semua. Ini sebenarnya untuk WhatsApp ini sama WhatsApp Delta ini hampir sama dengan Ultra Delta ya. Jadi kalau kalian untuk menggunakan WhatsApp ini bisa juga sembari kalian gunakan Ultra Deltanya ya. Cuman kalau menurut saya sih emang agak seperti ini kan, belum dibaca kegiatan, favorit dan bagian kontak. Nah, ini grup ya. Jadi grup ini agak terpisah ya untuk kegiatan grup, status, komunitas, panggilan dan settingan di sini. Juga bisa setting aja untuk bagian fiturnya. Oke, itu dia guys ya. Terima kasih. Jangan lupa kalian like, comment dan subscribe agar channel ini berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.